bubur hitam. Ber masih baru. Guys, turun lagi Dopo ya. Tadi turun 10 peti, 10 keranjang. Punya tuh. Ini alpukat guys, lagi matang bang, matangnya banyak nih ya, lagi banyak yang matang, ada setengah kintal mang. Nyerah bu, jambu, maaf, 15. Setengah kilo ya, mantul. Oke ya, teman-teman, nih kita ada turun apa ini? Belewah, waduh. Mulai. Lo minum nih tuh? Alpukat, ente. Oh, ini dua kali lipat. Wah, oh, paling gede 25 mana ini? Kermurah. Oh, kosong dia ini. Sudah. Ini berapa? Ini 11.10. Mana? 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 Semu. Mana? 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 Ini kan cuma 15.000 Miki. Waduh, 15.000. Kenapa? Ini baru pada turun.
Ini letik kong. Oh, kadusan juga. Kadusan apa? Lembur. Sekian juga ini. DR. Melon, tuh melon oranye guys. Ini baru pada turun. Ini mau bulan puasa guys, tuh stoknya ulang kaling dukuh ya, dukuhnya nih nyampe 20 peti. Sampai 20 peti nih persiapan nih yang dagangnya wong Cirebon. Malam minggu ya, ada pasar malam juga tuh guys. Ini satu peti sekitar 13 kiloan. Enggak segitu, 10 peti. Ayang itu. Kalau ngomong Sunda tuh ngerti tuh. 2000 gitu. Ini Pak RT turun tangan ya. Wong Cirebon maning ya. Rawasari ake wong Cirebon. Marebu tuh. Mangewu je. Ini kita tadi ada turun buah impor lagi ya, apel, jeruk, kelengkeng, ini anggur merah, anggur hitam, anggur hijau. Tadi malam tadi belanja ya, berapa tadi turun? Oh,
besok bos. Manis banget renyah. Anggur merah. Ini sekitar 9 kiloan. Harganya 530. Ini anggur hitamnya ya. Anggur hitam. Mantap guys. Seger, masih baru. Aduh. Ini tadi 630 satu box ya. Sekitar 10 kiloan, 9 kilo lah. Ini enggak ada bijinya. Buat teman-teman jangan lupa ya mampir ke Pasar Wasari. Oke, ini ada anggur hijaunya ya. Kita lihat anggurnya. Good, mantul. Anggur hijau paling mantul di Pasar Wasari. Cuma ada di Buah Bang Rizal. Oke, teman-teman. Super. Super josh ya. Non biji, enggak ada bijinya nih. Ya be, mantul-mantul ya. Ini tadi kita turun apel juga ya, guys. Apel Fuji ini si 88 full manis. Merahnya tembus. Oke. Sama jeruk santang. Lengkeng. Lagi bongkar alpukat. Lampung Timur, mentega ya. Harga udah turun 25 per kilo. Isi 3, isi 2. Kilonya isi 3, isi 2 ya. Gede-gede. Siap. Ger. Glowing. Guys, 9 on lebih ya. Tuh, hampir sekilo, kurang 10 gram doang.
bongkar lagi. Tadi semalam turun 5 peti ya. Malam bongkar, dibuka 3. Sekarang 2, tinggal 2 lagi mau dibongkar. Ntar malam juga ada turun melon ya, 4 karung. Persiapan bulan puasa. Full alpukat ya. Ini sekitar 2 kintal. Itu yang matang ada 2 keranjang. Nah, ini matang. Ini kita ada turun melon ya. Malam ini sekitar jam 11 malam. Persiapan buat bulan puasa. Tadi turun melon 4 karung. Teman-teman, kita lagi bongkar melon buat persiapan puasa ya. Ini oranye dalamnya. Perkiraan satu berapa kilo ini? Ini ada 2 kilo, ada 1,5 kilo. Belanja 4 karung ya. Kita baru dibuka 2 karung nih. Masih ada 2 karung lagi stok buat bulan puasa. Super jumbo guys tuh. Itu hampir 3 kilo melon madu guys, full buah. Alhamdulillah sudah beres majang ya.
Ini sekitar jam 23:30 malam. Sudah full melon ya. Melon. Persiapan bulan puasa ya. Mudah-mudahan berkah, laris manis. Stok apoket banyak nih. Matang. Puasanya Selasa emang. Iya. Matang lagi ya. Naga juga ada. Belewa. Yang lain udah pada tutup tuh ya. Bang Rijal masih beres-beres terus. Demi nyai. Ada juga yang lagi makan. Nutup. Kira-kira jam seberapa? Nih, sebelah Pul Duku ya. Mantap. Harga 15.000 per kilo nih. 2 kilo 25. Kalau ke Rawasari ini 2 kilo 25 ya. Belanjanya jam 2 malam 2 kilo 25. Jam malam. Cuci mulutnya tuh. Kasihan banget. Ini makan serba 10. Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Ini sudah malam. Kita mau nutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.